Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan sebuah perjalanan lagi menggunakan armada bus Pesona Indah yang menggunakan bodi Avante H8X ya. Nah, di sini untuk sasisnya sendiri menggunakan Mercy 1626 dan untuk modnya seperti biasa sel dari ASK FM. Untuk liverinya ini rakitan dari saya ya. Ini udah lama, beberapa tahun ya, udah lama pokoknya. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke teman-teman, langsung aja kita buat perjalanan langsung ya. Di sini untuk kacanya itu masih lebar teman-teman, jadi untuk batasnya itu tipis ya, jadi enak banget buat kita melihat untuk ke belakang gitu ya. Kalau sekarang kan udah berbentuk ya, kayak pinggirannya itu agak tebal. Nah sekarang yang kita gunakan ini masih tipis teman-teman. Kita di sini sedang berada di Terminal Yogyakarta yang tentunya sangat keren banget ya. Terminal yang sekarang itu, kalau dulu kan masih ini ya, belum diupdate itu masih terlihat biasa. Nah sekarang itu udah bagus. Oh ya, sekarang kita juga akan melihat-lihat ya, apakah event Ramadannya ini udah muncul. Karena beberapa player itu katanya udah muncul ya, event Ramadannya. Dan di sini di busit versi 412 di mod OBB ya, apakah ada, kita cek ya. Sejauh ini belum ada ya teman-teman. Trafiknya juga masih standar. Terus kita lihat billboardnya dulu ya, apakah ada. Waduh, kalau mau OBB ternyata nggak ada ya ternyata. Nah itu dia, billboardnya masih copy ya, iklan copy. Sementara untuk yang lainnya belum ada ya. Apa harus diupdate dulu ya teman-teman? Tapi sepertinya sih enggak ya. Tuh ini lumayan kencang banget ini speednya. Untuk variannya ini ada beberapa ya. Ada yang Mercy, juga ada yang Hino. Dan kebetulan saya juga punya keduanya ya, Hino maupun Mercy. Tuh keren banget. Dulu itu sistemnya itu sistem paket ya, jadi untuk variannya itu banyak banget, jadi teman-teman itu bebas buat milih ini ya, kayak pengen pakai armada apa terus menggunakannya itu apa gitu ya, jadi seperti itu. Dan kita nanti akan ini ya, berhenti entah di mana, pokoknya menyesuaikan aja. Karena kan ini perjalanannya itu santai ya. Apakah event Ramadan ini bisa dimainkan di busit yang pakai mod OBB atau tidak, kita cek ya ini. Oke, kita cek di sini apakah ada. Biasanya itu pinggir jalan itu ada penjualnya ya. Ini kosong teman-teman, jadi nggak ada ya. Jadi buat teman-teman kalau misal pengen pakai OBB itu event Ramadannya ini nggak ada. Dan dalam catatan OBB yang saya gunakan adalah OBB dari Brillrig BR ya. Ini nggak ada ini. Nah
Nah, mungkin dari teman-teman ada yang pakai BB Mod dan sudah menjumpai dari event Ramadannya, bisa tulis di kolom komentar ya. Mungkin bisa disantumkan. Ya, dan apakah pakai bus ori atau bus ori gitu ya. Ini suspensinya enak banget ya. Nggak terlalu mentul dan juga ya suspensinya itu main teman-teman. Jadi enak banget loh. Tuh bisa teman-teman lihat. Kita ngoling aja bisa loh ini. Apalagi dengan kaca single clip dan tak lupa untuk sunscreennya ini ada ya. Ini dulu itu detailnya itu benar-benar mantap teman. Jadi misal ada sunscreennya itu ditambahkan, terus TV-nya ini dibuka, terus yang lainnya pokoknya detail-detail mini seperti ada gitu. Ini gitu ya. Misal di JP5 itu tidak ada spion dalamnya gitu ya. Kalau yang Laksana kan ada gitu ya. Tuh, jadi seperti ini. Keren banget pokoknya dulu itu modnya itu. Apalagi ditambahkan ACC gantungan seperti ini kan keren banget ya. Tuh. Mod langka ini. Tuh, bisa bergerak. Wis, keren banget ya. Kayak di atas 2 malah. Apalagi kan interiornya ini bisa masuk bayangan ya. Oke, ini kita sedang berada di Purworejo ini. Dan mungkin dari teman-teman kalau pengen pakai event Ramadan kan tentunya harus memakai aplikasi Ori ya dari Malionya. Nah, sementara aplikasi Ori itu masih ada bug ya. Bugnya itu ya menurut kita mungkin ganggu ya, karena bugnya itu interiornya kotor gitu ya. Nah, interior kotor itu kan kurang enak banget ya buat dipandang. Apalagi kalau busit ini kan enaknya buat dimainkan di interior gitu ya. Kalau eksterior seperti ini kayak rasanya kurang gitu ya. Nah, kalau interior seperti ini kan beda gitu ya. Rasanya itu kayak mengemudikan bis asli gitu ya. Tuh, jadi seperti ini. Entah kenapa kok seperti itu ya. Apalagi bug yang dari dulu banget itu ada, yaitu bugnya itu ini ya, trafiknya macet ya. Apalagi traffic error, wah sering banget itu. Semoga aja bisa dibenerin ya. Jadi misal kalau kita tuh berhenti di pinggir jalan, itu nggak usah khawatir dengan trafiknya ya. Karena trafiknya kan kalau kita itu tidak menghalangi tetap aja berhenti gitu ya. Dan kitanya itu harus parkir menghadap ke jalan gitu ya. Gak boleh kayak membelakangi trafik. Dan semoga aja Malio ini bisa segera mengupdate ya, atau menambahkan fitur baru untuk mod. Karena kan yang paling banyak digunakan itu mod ya. Daripada mod Kodonem itu merajalela, mendingan modnya ini ditingkatkan dari segi fitur-fiturnya atau dari bug-bug yang ada ya, seperti traffic yang kacau tadi. Terus ini ya, yang interior kotor itu juga sangat berpengaruh dengan feel yang ada di busit ini ya. Kalau eksteriornya sih nggak apa-apa kotor, namun kalau interiornya kotor kan ya aneh gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, saya Fabrisya Pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam busit mania.